Presiden Joko Widodo merespon singkat soal kabar dirinya melarang putra bungsu Kaisang Pangarep untuk maju dalam kontestasi Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menghadiri peringatan HUT ke-52 HIPMI di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin kemarin. Dengan melempar senyuman, Jokowi meminta publik untuk menanyakan hal tersebut kepada sang putra bungsu sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep.